kau tidak ada bosan-bosan dari penjara kau? Itu lagi kasih. Itu lagi. Maksudnya itu lagi bagaimana? Kamu betul saya. Hah? Sebenarnya kamu betul kasih. Bagaimana cara muka aku kau? Belum saja kau bebas sepenuhnya kau tidak. Baru satu hari lagi kau bebas, salahnya mungkin kau bebas satu tahun mungkin. Satu sulas penjara habis mungkin motornya orang. Sama ini coba kita buka sampai salah alamat. Jadi begini, ini kan masih dalam pengawasan. Tapi maksudnya kalau misalnya seperti saya bilang tadi, kalau misalnya melakukan pelanggaran lagi, saya tidak bisa menghalangi ini bapak-bapak ini. Nah, tapi mudah-mudahan kamu. Thank you.
Pemda matanya buka sedikit. Lari. Lari memang mau. Dapat saya bikin kita orang luar. Dapat saya lari ke sana. Siapa teman siapa? Kau mau kasih bodoh-bodoh kita kan? Buka masker. Iya, saya buka anak Pak. Saya dapat selama Pak. Mas Arti dia ikut kesan Pak. Mas pengurusan. Oh, kasih. Jangan kasih bodoh-bodoh kita. Kau mau jujur apa tidak? Iya. Mau jujur apa tidak? Saya mau jujur Pak. Ah, buka maskermu. Iya. Siapa namamu? Amang Pak. Amang? Iya. Sini kau, pesan kau. Kasus dulu apa kau masuk sehingga kau melapor lagi nih? Iya, pernah ada Pak. Pernah ada? Iya. Sekarang apa kasusmu? Iya. Kau diamankan ini kasus apa kau? Jujur Pak. Punya kasus Pak. Saya belum pernah yang ini motornya Pak. Siapa? Iya. Motornya siapa? Motornya itu yang dari Marwali Pak. Ya, kerja di Marwali. Sama tolong Pak. Di mana kau ambil? Bagaimana caranya bisa sampai sama kamu itu barang? Dia tanya saya Pak. Terus? Bila saya baru bebas, saya bilang minta tolong kau jualkan, bisa kasih ke pembeli rokok. Ya, kau jual? Ya. Kau jual atau hanya kau datang simpan itu motor? Di mana Pak? Hah? Di simpan Pak. Di mana kau simpan? Di... Hah? Siapa? Punya... Siapa? Di bawah. Kau simpan atau? Saya tanya kau satu kali lagi. Iya, saya simpan Pak. Hah? Iya, saya simpan. Dari mana kau dapat motor? Bukan, saya tidak dapat Pak. Dari mana? Teman yang bawakan Pak. Teman yang bawakan Pak. Siapa namanya temanmu? Iya. Siapa namanya temanmu? Asal sebut lagi. Saya tidak sebut sempat sibuk kasih Pak. Saya bilang motornya teman Pak. Apa? Motornya teman yang punya itu kasih Pak. Motornya siapa? Jangan bohong. Ya, saya Pak belum bisa bikin. Sudah aku mondongin Mang. Iya Pak. Sudah aku mondongin ya. Tunggu kita main dulu. Iya. Hah? Oke guys. Guys guys jangan sampai nanti lari ya, mungkin takutnya karena ini merupakan residivis. Iya. Untuk sementara masih dalam tahap pengawasan dari Bapas. Oke. Salam booster 37. Lakban. Hasil kami lakukan booster 77. Saya naik ojek ke sana pasar Mandongan. Setelah turun dari ojek Mandongan, saya ambil sebuah sepeda motor satu unit. Iya, itu maksudmu naik ojek itu memang kau mau cari motor atau apa? Iya. Memang kau mau curi motor? Niat memang niat mau mencuri. Iya. Iya. Kau tidak ada bosan-bosan juga di penjara kau? Itu lagi kasih. Itu lagi?
Maksudnya dia lagi bagaimana? Kapu betul saya. Hah? Sebenarnya kapu betul guys. Bagaimana cara muka aku kau? Nah, belum saja kau bebas sepenuhnya kau tidak. Kalau satu hari kau bebas, salahnya mungkin kau bebas satu tahun mungkin. Satu sulas tenggara habis mungkin motornya orang. Tidak perlu hidup 24 jam kau keluar. Kau sudah mencuri lagi. Enak kan alas itu? Enak. Sekarang begini saya tanya kau. Sakit ke hatimu kau tidak mencuri? Tidak, iya, Pak. Sakit hatimu tidak mencuri? Tidak ada uang, guys. Hei! Langsung situ saya juga ini orang biasa tidak punya uang. Sama-sama, Ji. Memang aja orang susah kita semua ini. Mau cerita, kau cerita dari polisi ini. Kau mau saya curhat, kan? Bang, mau bilang alasan, bilang tidak ada uang. Tulangmu itu masih kuat. Curhat, begitu. Eh? Iya, Pak. Tulangmu masih kuat. Tulangku masih kuat. Saya tidak suruh pulang, oh, enaknya kau nih, tidak capek-capek tuh, tidak capek-capek jual motornya orang saya tuh. Enak-enak di situ. Orang di pinggir-pinggir jalan itu biar tidak ada kakinya masih kuat dia cari uang. Iya, yeah, Pak. Dia tidak pernah mencuri. Hah? Iya. Yeah. Kok tidak tahu orang yang kucuri itu orang susah? Iya, yeah, betul, Pak. Hah? Orang susah saya yang curi. Eh, siapa yang suruh ini kata-kata? Nasihati gue, memang tak beres kalau tak mengulang aja. Mengulang terus, keluar mencuri, keluar mencuri. Iya kan dah? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana Bang Egy? Kita berikan sedikit satu pemahaman buat kenal-kenal lagi para tersangka. Sebenarnya mereka jatuhkan teman juga hanya jam 3 pada ini. Masa mencuri terus? Besok bisa juga. Kasihan loh orang juga yang dicuri gitu. Setengah mati orang cicil motor, bertahun-tahun, 3 tahun. Ujung-ujungnya dicuri sama orang-orang kayak begini. Buat tulangnya itu masih bisa cari sehat fisiknya. Banyaknya lapangan pekerjaan di Sulawesi Tenggara itu. Tiba-tiba kau pikiran muncul bagaimana tuh? Mang? Iya. Hah? Iya, Pak. Sudah mau mencuri lagi? Enggak, Pak. Tobat. Kapok nih. Kapok. Iya. Iya. Jangan ulangi lagi ya. Insyaallah. Yo, jangan ulangi lagi ya. Insya Allah, Pak. Iya. Pasti itu, pasti. Nggak ulangi? Nggak, Pak. Kalau ulangi lagi, Bapak, konsekuensinya? Siap, siap, Pak. Siap apa? Siap, Min. Siap, apa? Dikatakan. Oke. Oke. Jangan ulangi lagi ya. Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Lapor ke siapa? Yo, nanti tunggu kita kasih makan, kok. Ada. Sabar, Moko, ya. Namun, gue makan di mobil. Apa kau curi? Motor. Motor. Di mana kau mencuri? Di Nasandara, Mandongang. Motor apa? Motor Matic. Nah, sudah berapa kali kau di penjara? Sudah 3 kali yang ini. Ini 3 kali nih? Iya. Heeh. Bilang kok karena saya mencuri saya di Lakbang. Lakbang. Kasih lihat Lakbang dulu. Saya mencuri karena di Lakbang. Bukan. Karena saya mencuri saya di Lakbang. Karena saya mencuri karena saya di Lakbang. Busir 77. Busir 77. Lakbang. Lakbang. Mantap. Gimana kandaku? Menunggu
Pusat 77. Pusat 77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tim Pusat 77 bersama jajaran 66 Polres Kendari telah mengamankan pelaku curanmor yang merupakan residivis TKP di Jalan Nusantara, Kecamatan Mandonga. Ini merupakan barang bukti yang telah diamankan oleh tim Pusat 77. Lapa. Pusat 77.